Hai guys, aku mau kasih tahu buat kalian semua yang lagi nyari tempat top up Undown, murah dan terpercaya. Tentu saja top upnya di Kevin Store ID. Gak cuman game Undown, kalian juga bisa top up Genshin Impact, Ragnarok dan masih banyak lagi. Oh iya, buat kalian yang mau top up bisa cek link di deskripsi aku. Dan jangan lupa masukin kode promonya MisakiPin ya guys, agar kalian dapat harga yang jauh lebih murah. Kalau mau top up tentu saja di Kevin Store ID. Halo, selamat datang di channel Misaki Kurumiya I'm Dan. Di kesempatan kali ini aku bakalan review Homestead 75. Level 75 itu kebuka Homestead level 11. Nah, ini guys, kita bakalan upgrade nih. Nanti aku bakalan kasih lihat kalian nih ya, buat ininya sama item apa aja yang bakal kebuka nih kalau misalkan kalian upgrade Homestead. Oke, langsung aja kita buat. Jeng, kita udah ada maksimal level di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau level kalian naik ya, itu wajib banget namanya naikin Homestead. Jadi kalian harus tetap naikin Homestead walaupun kalian tidak ngerjain kayak rumah-rumahan gitu, tetap wajib. Sekarang kita bakalan review apa aja yang bisa kita dapatin kalau misalkan Homestead sudah 11 ya. Tentu saja ini ritual ya, ritual naik Homestead. Oke, langsung aja kita cari itemnya ya guys. Baiklah, kita ketemu. Apakah ini? Aku lupa ya, kayaknya ini enggak sih, lupa ingat ya namanya, banyak itemnya jadi lupa guys ya. Kita coba saja bikin yang tisu toilet. Aku tuh cuma nyari ini doang. Wih, keren banget cuy. Oke, kita buat ya guys. Yang aku masih bingung itu adalah ini guys, open. Aku tuh nggak tahu ya dapat ini di mana. Apakah tunggu updatean? Buat level masak aja udah level 30 guys, tapi ini belum kebuka. Aku nggak tahu ya itu dari mana. Oh, ini ternyata kaca. Oke, mari kita cobain yang ini. Tadi kita udah buka, udah bikin ya kenangan kotak ya. Apa ini udah ya? Ntar aku craft dulu ya, soalnya aku lupa. Ini udah ada apa belum? Apa baru kebuka ya? Oke, kita coba taruh guys. Ini kalau kita lihat dari karpet-karpetnya, ada nggak karpet yang kayak gitu? Nggak ada ya. Oh, kayak baru ini, berarti ini baru. Oke, langsung aja kita taruh karpet yang tadi. Nah, ini lagi nyarinya nih. Oh, ini ketemu langsung. Oh ya, ini karpet baru guys. Wow, it looks so beautiful. Putih ya, warnanya lucu gitu. Terus tisu toiletnya. Nah, ini nih yang ku cari-cari guys, tisu toilet. Tuh, taruh di sini ya. Nah. Wih, lucu banget. Cerminnya taruh. Wow, gede ya. Cerminnya bagus, guys. Sayang banget ini, harus kita copot. Nah, buat taruh cermin. Nice. Wah, keren banget ya. Kok gak bisa ngaca? Oh, sayang sekali nggak bisa dipakai kaca guys, cuma hiasan doang. Oke, kita lihat tuh tisu toiletnya guys, gimana menurut kalian? Ih, lucu, ada polanya guys. Tisu toilet orang mahal ini, orang kaya ini ya, orang kaya. Nah, ini buat karpetnya, kalau lihat tuh detailnya lumayan bagus ya. Nah, ini aku udah banyak koleksi karpet guys, saking suka sama karpet aku koleksi banyak karpet. Oke, mungkin kita taruh ini di dalam di kamar aja ya guys. Kalau di sini kayaknya nggak bagus. Kayaknya kamar aku masih sunyi sih, sama yang kayak yang kemarin aku review ya. Nah, ini kita taruh di bagian mana ya? Oke guys, mari kita letakin aja di kamar ya, yang tadi kita udah bikin ya. Pertama ini aku udah taruh di sini ya. Lukisannya kayak gini, kecil banget ya weh, kecil banget. Mungkin kalian bisa damping dengan ya lukisan lainnya ya, biar kayak seru aja gitu entahlah. Terus aku mau letakin di sini kayak karpet yang baru tadi ya, soalnya aku kepikirannya gitu ya, bagusan ditaruh di kamar. Kita usahakan dia di tengah-tengah guys. Nah, udah. Oke, kita taruh lagi yang tadi tempat berdandan. Mana tadi tempat berdandan? Oh, ini kita taruh di sebelahnya guys. Tuh, jadi lucu kan. Tadaa.
coba kita lihat. Nah, gitu guys. Bagus kan kalau kamarnya gini. Oke, terus itu kita taruh wastafelnya nih, aku udah siapin yang kosong. Wastafel kaca sama ya ini buat desain anunya tadi ya. Kayak karena kita kan udah dapat yang baru. Ini tuh kayaknya sepaket gitu loh. Sama tempat ininya nih. Ting, kita taruh ya. Nih, taruh di sini, terus tuh ini buat boker. Nah, ini buat ini di sini aja, guys. Tengah-tengah. Nah, ini tuh kayaknya sepaket. Kalau lihat dari bentuknya sih mirip gitu. Nah, tuh kalian lihat. Cerminnya di sini, guys. Well, kalian lihat tuh. Kayak sepaket gitu. Nah, terus tuh aku lupa di bawah. Tisu toiletnya bentar aku ambil dulu ya, guys. Oke, kita udah punya tisu toilet. Mari letakin tisu toilet di sini. Nice. Gimana, guys? Cocok kan semuanya? Tuh. Kalau dilihat tuh, tapi kayaknya kurang cocok ininya sih. Wallpapernya karena warna putih jadi semuanya tenggelam. Ah, ini lebih kelihatan ya. Wow. Lebih mahal bentuknya. Cocok sama bawahnya sih. Bawah lantai sama atasnya. Nice. Oh, nah, kayaknya bagus. Ayo, aku mau lihat ininya ya. Apakah ada perubahan dari sisi kiri dan kanan? Buat gerbangnya ada yang baru. Wow, gerbangnya makin mahal ya, guys. Terus tuh buat zona kiri kanannya sama kah? Wah, sama ya. Ini homestead. Wah, wow, keren. Homestead 12. Kita bakal punya bangunan garasi 2 lantai. Gila, gila. Oke, kita bakalan review buat pagarnya. Wih. Pagarnya kayak gini, guys. Wow. Kayak pagar orang kaya ya. Pagar orang kaya apaan? Woi, keren, cok. Dari luar tuh kayak rumah orang kaya ya. Oke, kalau gitu mungkin kayak gini aja ya buat review kali ini. Homestead level 11-nya lumayan bagus. Jadi set dapurku, set WC-nya udah lengkap, jadi bagus sekarang. Oke, kalau gitu sekian buat video kali ini. Terima kasih udah nonton. Akhir kata, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.